died, okay. And what happened was they buried them in this field, uh-huh. right? And buried all these poppies, all these little flowers started to grow. Mm-hmm. So we wear those flowers as a symbol. Jadi ini kita lagi repot nyari parkiran di sepanjang jalan atau di tempat-tempat parkir yang ada di taman yang gratis-gratis itu, pokoknya di gedung-gedung juga itu udah pada penuh. Semua orang, bukan semua orang sih, banyak orang pada keluar parkir untuk ngelihat parade ini. Jadi hari libur ini tuh hari yang cukup penting buat masyarakat Australia dan juga New Zealand untuk memperingati gugurnya para pejuang mereka saat perang gitu loh guys. Jadi memang banyak orang yang keluar untuk lihat parade ini gitu. Tapi kita masih kesulitan cari parkir. Acaranya dimulai itu katanya sih 10:30. Tadi di bagian sebelah sana aku udah lihat mereka lagi persiapan. Sepertinya di bagian sana udah mulai. Jadi mungkin kita akan telat, ketinggalan ya guys. Hari ini agak mendung cuacanya gitu guys, terus berangin. Dan kita udah, ini jalannya sih cukup lumayan loh ke tempat paradenya, karena kemana-mana parkiran penuh, jadi dapatnya di daerah sini. Cucu masih luas gitu deh. A few moments later. Guys, hari ini aku nggak kemana-mana, aku masih di sini. Well, buat kalian yang tetap setia dan yang udah mampir, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Seperti yang sudah kalian saksikan pada video sebelumnya, aku mau sedikit menjelaskan tentang hari peringatan Anzac, di mana itu adalah hari besar nasional
yang diperingati oleh warga negara Australia dan juga Selandia Baru atau New Zealand dalam memperingati para gugurnya pejuang mereka yang ikut berperang ataupun di dalam konflik bersenjata melawan negara lain, itu seperti pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan bila kalian saksikan pada video sebelumnya juga, itu ada beberapa orang yang mungkin terlihat masih muda tapi memakai banyak medali atau lencana di bajunya. Itu adalah mereka yang mewakili para keluarga yang mungkin sudah tiada, baik gugur di saat peperangan ataupun memang mereka karena sudah tua sehingga mereka meninggal gitu kan. Dan mereka bisa mewakili anggota mereka, anggota keluarga mereka tersebut dalam mengikuti parade dengan memakai lencana atau para lagi dan medali yang dimiliki. Mungkin itu kakeknya kah, neneknya kah, buyutnya kah, boleh silakan. Selain itu, siapa saja sih yang ikut dalam acara parade tersebut? Yang pertama adalah sudah pasti para veteran yang masih hidup, terus juga para anggota keluarga untuk mewakili keluarga mereka, keluarga veteran, terus juga ada akademi militer yang mengikuti parade tersebut, terus juga ada beberapa sekolah, sekolah private school ikut andil dalam acara parade tersebut. Tapi dalam video sebelumnya memang tidak aku rekam bagian para siswa yang ikut gitu ya. Terus selain itu, kalau kalian bisa lihat juga pada video sebelumnya, kenapa mereka bertepuk tangan, para hadirin yang datang itu bertepuk tangan ketika parade berlangsung, itu adalah bentuk rasa terima kasih mereka kepada para pejuang, para korban jiwa, kepada para veteran juga yang sudah ikut dalam peperangan tersebut untuk apa ya, mempertahankan negara mereka juga gitu, ikut berjuang dalam perdamaian dunia juga. Jadi mereka bertepuk tangan sebagai bentuk rasa terima kasih. Dan kalau kalian bisa lihat juga, acara ini itu memang cukup penting, sehingga tadi kalau kalian bisa lihat susah banget aku nemu parkiran karena memang semua orang, hampir walaupun gak semua, hampir seluruh warga itu keluar untuk menyaksikan parade ini guys. Coba deh bayangin kalau di negara kita sendiri melakukan peringatan Hari Pahlawan semeriah ini. Pasti seru banget dan ikut mengedukasi para generasi muda secara menarik pastinya ya kan. Mereka bisa lihat para veteran mengendarai kendaraan pada zaman perang. Kalau kalian bisa lihat tadi itu ada mobil-mobil tua yang dikendarai, yang mereka tuh sangat populer pada saat perang dunia zaman itu gitu ya kan. Mereka keluarkan lagi, ikut sertakan dalam parade, itu keren banget si idenya menurut aku. Dan kalau kalian tahu, di seluruh wilayah Australia dan New Zealand, mereka memperingati Hari Anzac itu dengan penuh kemeriahan seperti ini gitu kan. Ini hanyalah
gambaran dari kota kecil yang aku diami dalam memperingati Hari Anzak. Aku tidak pergi ke Brisbane karena kalau di Brisbane itu persiapannya lebih besar lagi, paradenya lebih meriah lagi, dan itu lebih seru lagi. Semoga di lain kesempatan aku punya waktu untuk menyaksikan parade yang lebih besar lagi di Hari Anzak. Semoga ya, guys. Well, jadi menurut aku segitu dulu penjelasan aku tentang Hari Anzak yang aku saksikan pertama kali di Australia, khususnya di Queensland, Ipswich. Dan buat kalian, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dadah, bye-bye. Thank you.